Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqin, asyrafil mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak Ibu, hadirin sekalian jemaah pengajian Indosat Medan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada pengajian kita kali ini, sejenak kita hentikan pembahasan tentang hukum penyelenggaraan jenazah seperti yang telah kita bahas dalam beberapa tatap muka sebelumnya, karena ada satu hal penting yang belum lama ini ditanyakan ke saya dan menarik untuk saya sampaikan berbagi pengetahuan tentang masalah ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, belum lama ini usai satu pengajian ada seorang bapak yang bertanya kepada saya, "Ustaz, apakah masih ada lagi anak saleh di zaman seperti yang tengah kita berada saatnya sekarang?" Demi mendengarkan pertanyaan dari sang bapak yang terkesan pesimistis itu, saya segera mengatakan kepada bapak, "Bapak yakinlah bahwa tidak ada zaman di mana anak manusia itu hidup sejak Adam alaihissalam hingga kiamat nanti yang sepenuhnya kosong dari keberadaan orang-orang saleh." Benar bahwa dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala ke umat dan kaum sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali kita dapati dalam sejarah dalam Al-Qur'an bahwa lebih banyak di antara umat-umat dan kaum yang Allah utus rasulnya ke tengah kaum tersebut yang menolak, yang tidak menerima seruan para nabi Rasulullah itu. Tapi ingat bahwa tetap dan selalu saja ada meski segelintir orang yang mau beriman dan mendengar seruan para nabi Rasulullah itu. Ya, bahwa sebagai seorang mukmin kita mengimani keberadaan orang saleh itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang dari permukaan bumi ini, sejak dari dulu, sekarang, dan hingga kiamat nantinya. Meskipun memang keberadaan orang-orang saleh itu seringkali pasang surut, naik turun dari satu kaum menyusul kaum berikutnya, dari satu zaman mengiringi zaman berikutnya. Bahwa jumlah dan bilangan orang saleh itu tidak senantiasa menggembirakan seideal jumlah manusia yang ada pada zaman itu, benar. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan kepada kita semua, bahwa yang dimaksud dengan orang saleh itu termasuk anak saleh atau orang dewasa sekalipun dia yang saleh itu siapa, dan dia patut disebut saleh menurut siapa pula. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kata salih itu jelas dari bahasa Arab yang sudah dibakukan ke dalam bahasa kita, sama seperti banyak kosakata lainnya yang berasal dari bahasa Arab kemudian dibakukan dan populer pengucapannya dalam bahasa kita sehari-hari. Dalam bahasa Arab salih itu punya banyak arti menurut bahasa. Kalau ada mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah berjalan-jalan ke Thailand bagian selatan, Ratani, Yala, Hachai, atau ke perbatasan Malaysia itu yang berbatasan dengan Thailand selatan itu, Kedah, itu orang di sana ada menggunakan kata Mat Saleh. Mat Saleh. Jadi pernah satu saat waktu saya masih kuliah di Maroko dulu, kawan saya orang Ratani, usai film cerita, "Oh, Mat Saleh itu ditumpuk, dipukul." Saya, "Kenapa ada Mat Saleh dipukul? Apa masalah?" Tanya saya.
Rupanya Bapak Ibu tahu apa arti mak saleh itu? Ya? Bukan. Mak saleh itu dalam pengertian orang Melayu di sana artinya orang bule. Jadi mak saleh itu orang bule. Sudah lain pula pengertian saleh di situ. Nah, menurut bahasa Arab, dari sekian makna yang bisa diambil dari kata saleh, ada dua makna penting di sini yang berkaitan nanti dengan kata saleh yang kita pahami dalam tinjauan Islam sehari-harinya. Yang pertama, saleh itu bisa berarti yang baik, yang patut. Kalau di antara hadirin Allah pernah menjalankan haji umrah atau berjalan-jalan ke negeri-negeri Arab, ya, senantiasa kita dapati makanan maupun minuman yang dikemas itu ditulis di atas kemasannya saleh. Pernah baca itu saleh? Saya pernah datang saleh ila haddi, gitu. Ada tanggal, bulan dan tahun di bawah. Apa saya cari tahu apa arti saleh? Oh, rupanya arti saleh itu bahwa makanan dan minuman yang dikemas dengan kemasan itu baik, patut untuk dikonsumsi hingga tanggal dan bulan tahun yang tertergoi. Itu ternyata menjelaskan masa kadaluarsanya. Saleh di situ berarti baik, patut. Itu menurut bahasa satu. Pengertian yang kedua, menurut bahasa juga, saleh bisa berarti yang sesuai. Yang sesuai. Andai saya membawa sekumpulan anak kunci bermaksud ingin membuka satu pintu, maka ketika saya mencoba dari satu anak kunci menyusul anak kunci berikutnya, kunci-kunci mana yang tidak bisa membuka pintu itu, tidak sesuai dengan pintu itu, saya katakan hadzal miftah ghairu salih. Artinya pintu ini tidak salih. Maksudnya apa? Maaf, kunci-kunci ini tidak salih. Artinya apa? Kunci ini tidak sesuai, tidak cocok. Untuk apa? Untuk pintu yang saya mau. Tapi belum tentu untuk pintu yang lain. Demikian pula sebaliknya, kunci mana yang bisa membuka pintu yang saya maksud, saya sebut hadal miftah salih. Kunci ini kunci yang salih, artinya sesuai. Untuk pintu yang mana? Pintu yang saya mau. Tapi belum tentu sesuai untuk pintu-pintu yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, dari kedua pengertian bahasa tadi, yang pertama dari apa? Salih bisa berarti yang baik, yang patut. Yang kedua, salih bisa berarti yang sesuai. Bisalah kita fahami, sesungguhnya hamba Allah yang salih itu siapa? Ya. Pertanyaannya, apakah hamba Allah yang salih itu adalah hamba yang baik menurut kedua orang tuanya dan berperilaku sesuai dengan apa yang dimaui oleh masyarakat di mana dia berada? Oh, itu orang soleh itu sudah. Ataukah orang soleh itu adalah seorang hamba Allah, seorang muslim yang muncul menjadi pribadi yang baik akhlaknya sehari-hari serta sesuai tindak tanduk dan perilakunya sehari-hari dengan apa yang dimaui, diridai dan dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang benar ini? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu rahimakumullah, hanya ada satu manusia yang tiada duanya, yang keseluruhan perintahnya, arahannya mutlak harus kita ikuti. Hanya ada satu manusia yang ketika kita mengikuti arahan dan perintahnya, maka itu akan menjadi jaminan hidup kita bahagia dunia akhirat, bahkan menjadi jaminan kelak kita akan memperoleh ampunan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti kita rujuk dalam Al-Qur'an firman Allah di surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka ya Muhammad, jika mereka benar-benar cinta kepada Allah, seperti yang mungkin tengah kita proklamirkan dan